tolong benerin sepatu, bisa ya, disolin. Pulang buat lo gocin. I'm coming home for you. Ini teh warna-warni, cakepnya. Nanti si Rangga teh surprise. Aduh. Saeta. Hai. Akhirnya datang juga. Terima kasih. Apa kabar, Ato? Senangnya. Makasih lo udah datang. Si Gelis. Tete pasti Dara ya? Sini-sini, sayang. Ini Dara anakku yang mau aku jodohin sama Andra. Oh, Gelis pisan si Dara, teh. Bukan Andra, Ato. Rangga? Oh, Rangga. Ya ampun, salah. Bagus banget ya tante-tante, dekorasi iya. Sendiri. Nih, bentar ya, tante atur-atur dulu ya. Ini tuh jangan sih main jodoh-jodohan aja. Tadi kita cuma mau arisan. Udah, kamu tuh gak usah banyak tanya. Udah ikut mama aja. Ayo, cepet-cepet. Ya udah, hadir. Masuk, sayang. Shell. Shella. Yan, kebetulan udah dateng. Ini tolong nih, obatin tangan gue. Tangan gue kena jarum sol. Duh, buruan. Loh. Kok bisa sih? Itu kayak baru aja jadi tukang sol. Namanya juga musibah. Jadi orang kan gak bisa untung terus. Tukang sol juga manusia kali. Bisa terluka. Au! Pelan-pelan dong. Gak usah sok manja deh. Kok gak cocok? Aku kan perempuan juga. Bisa manja juga. Emang gak cocok? Gue naksir. Pacarin deh. Apa enggak? Mana ya? Hati gue kan cuma satu. Kalau ada dua, bisa sama lo deh. Berdua. Yeay, jadi cowok tuh gak boleh kemaruk. Mau dua-duanya nih ya, ibarat lo udah punya mawar. Lo masih pengen melati juga, gak boleh kayak gitu. Iya deh, gak gitu. Udah tuh, tangan jangan pakai kerja dulu. Tetap darah lagi. Gak bisa.
Makasih, Bian. Kasep sedunia. Hey, welcome home sayang. Gimana? Wow. Surprise kan? What is this, Mom? It's surprise karena kamu baru comeback dari Aussie. Really, but you don't have to do this, Mom. Ini ada balon segala kayak anak teh, karangga. Kamu teh kumaha? Ya ampun. Ini pasti Rangga ya. Ganteng banget ya. Makin gede makin ganteng. Yuk, kenalan dulu itu. Kenalan tuh, Rangga. Kenalan. Dara. Rangga. Mami tahu aja nih makanan kesukaan aku. Tumis sayur. Rangga. Jadi, surprise dari Mami itu, Dara ini akan menjadi jodoh kamu. Ini si Rangga teh saking bahagianya sampai keselak. Minum atuh. Minum saya. Gimana ya, Ra? Gue pengen ngomong sesuatu sama lo, tapi gue gak mau pengen nyakitin hati lo. But I have to tell this. Sorry, gue gak bisa dari perjodohan ini. Gue tuh gak setuju. Seriously? Ya gue udah punya pacar kali. Masa gue ninggalin pacar gue gitu aja? Hubungan kita juga udah serius. Well, that's great, you know? Thank God! Lo juga pasti udah punya pacar pilihan lo sendiri, kan? Enggak juga sih. Karena gue belum punya pacar. Enggak mungkin. Kok enggak mungkin sih? Ini gue kasih tau ke lo ya. Gue selama di Aussie belum punya pacar. Gue stay single karena gue enggak mau ke-distract sama hal apapun, termasuk masalah pacaran. Tapi sekarang ini, ya, gue mulai mikirin itu sih. Terus, lo terima perjodohan kita? Enggak. Lo tenang aja, ya. Lo gak usah mikirin itu, oke? Makanya gue kesini mau ngomong sama lo, gue mau ngajakin lo kerja sama. Supaya kita nolak perjodohan nyokap kita itu. Gimana? Deal? Deal. Mantap. Kita teh udah akrab. Berarti sebentar lagi kita bisa aja, Pak. Iya, Jeng. Ya ampun. Aduh, mudah-mudahan. Saya. Ayo, Rangga. Sini, sama Mami. Kalian teh gimana? Udah akrab, kan? Udah. Mami teh bahagia kalau kalian akrab begini. Jadi kepingin cepet-cepet party, undang-undang kerabat gitu. Jangan repot-repot, Tante. Iya, Mam. Ngapain sih pakai bikin party segala? Lagian ya, Mam. Aku sama Dara udah bikin kesepakatan. Kalau kita gak bisa dijodohin, Mam. Karena kita cuma mau temenan doang. Enggak. Kok marah tuh? Ngomongnya yang sopan. Emang orangnya gak sopan? Rangga kan ngomongnya sopan sama Mami. Emang kenyataannya gitu kok, ya kan, Dara? Dara, kamu ini gimana sih? Ya maaf, Ma, abis hati aku gak bisa dipaksain. Jangan. Tante, duluan ya.
Kamu gemes deh, Mami. Apaan sih? Kamu kenapa sih merusak rencana Mami ke depan? Ya orangnya gak suka, masa dipaksain? Mami tuh lucu deh. Oh, lucu kumaha. Emang Mami pelawak. Gak suka dipaksain, aneh banget. Pak, mau nanya, tukang sol yang biasa mangkal di sini pindah kemana ya? Wah, kurang tahu ya. Semenjak ruko ini buka udah nggak ada. Makasih ya, Pak. Yo. Pindah kemana ya dia? Rangga, kamu teh suka yang mana? Yang pinkies apa yang ini? And what is this? It's your party, atuh. Mama, I told you I don't need this. Okay, come on. Rangga, please. Rangga, kumaha kamu ah? Rangga, ini teh cuma acara syukuran karena kamu udah kembali dari Aussie. Kamu sudah lulus sekolah, nak. Sudah kembali ke rumah ini, come to Jakarta. Lagian Mami teh kangen pisan mau kumpul sama keluarga, sama kerabat. Kumaha sih? Okay. Rangga mau asalkan Mami jangan umumin perjodohan ini di party nanti. Gimana? Yuk. Ala-ala si Rangga. Mami teh yakin 100% kalau si Dara teh benar-benar jodohnya kamu. Jadi kamu teh mau alasan apapun, jodoh mah ke jodoh aja atuh. Itu kan menurut Mami. Kalau menurut aku ya, Mam, namanya cinta itu enggak bisa dipaksain. Datangnya dari hati, Mam, dari sini. Lagian juga Rangga udah punya cintanya Rangga sendiri kok. Oh, jadi kamu teh sudah punya pacar. Okay, kalau gitu pacarnya kamu teh bawa ke Mami. Biar Mami bisa kenalan sama pacar kamu. Lagian gini ya Rangga, kalau kamu teh cari pacar harus lebih baik, lebih pretty dibandingkan sama si Dara. Dara, tumben pagi-pagi udah kesini. Ngapain? Nyariin Dian. Dia gak kesini kok. Enggak. Gue kesini buat nyari lo kok. Nyari gue ngapain? Oh, mau ngesolin sepatu? Gue mau ngajak lo ke party. Party? Ketawa. Ya elah Dara, gue tuh bukan tipe cewek kayak gitu, gue gak ngerti party-partian. Dada aja lu. Please, bantuin gue kali ini aja. Yang gue butuh banget bantuan lu. Ih, giliran butuh aja datang ke sini ngerengek-rengek, ngajakin. Gue sama Bian biar bisa tetap berlanjut.
enggak aja lo. Masalahnya cantik apa enggak, itu paling penting. Lihat aja deh ntar ya. Cepetan deh, nyokap gue udah nyuruhin gue turun nih sekarang. Oke? Dah. Semoga acting Yasela nanti lancar ya. Iyalah, semoga rencana kamu berhasil. Jadi kita gak terpisahkan lagi. Oke, okay. Ingat ya, lo harus pura-pura jadi pacarnya Rangga. Nama lo bukan Sela, tapi Arini. Paham? Iya, yeah, yeah. Arini. Oke, okay. Lo harus bikin Mami Rangga tertarik sama lo. Oke, okay. Biar dia lupa sama gue. Ya. Sayang, kamu tunggu di sini aja ya. Iya. Yeah. Gue masuk duluan ya. Semoga lancar. Semangat. Tunggu. Gimana caranya gue tahu kalau di dalam itu cowok yang namanya Rangga yang mana? Nanti dia nyamperin lo, oke? Lo tenang aja, ya? Satu lagi. Apa? Anggun. Aduh. Oke? Jalannya yang anggun, kayak cewek sekali-sekali, ya? Ya. Nah. Cewek kok gue. Ya ampun, mudah-mudahan mereka itu beneran jodoh. Iya. Ya ampun. Malam, Mbak. Malam, sayang. Dara, kemana aja sih kok baru sampai? Dara, kamu teh gelis pisan. Kalau si Rangga lihat penampilan kamu malam ini, dia teh pasti senang, pasti suka sama kamu. Tante panggilin dulu ya. Rangga. Sini, sayang. Iya, Mbak. Ini Dara udah datang. Acting dimulai. Iya, Mam. Hei, udah nyampe. Hai. Minum yuk. Ke dalam ambil minum bentar. Mam, aku temenin si Dara ke dalam bentar ya, ambil minum. Iya. Bentar duluan ya. Harus banget ya. Cipika-cipiki. Lo mau rencana kita berhasil apa enggak? Kalau mau berhasil, lo ikutin cara gue. Actingnya total. Ini sekarang permasalahannya, ceweknya mana yang lo mau kenalin ke gue? Sampai sekarang belum datang juga. Kalau misalkan dia gak datang gimana? Berantakan lo ini. Sabar kali. Bentar lagi juga sampai kok. Ingat, namanya Arini. Dia kesini sama abangnya Bian. Yeah. Terus lo udah itu belum apa? Briefing si Arini itu. Biar tahu kan apa yang harus dilakuin. Udah. Tenang aja. Finally, you're here. Udah ketemu sama Mami? Kamu pasti grogi ketemu sama Mami ya? Oh, jadi benar ini Rangga. Ya. Iya, grogi sedikit. Nggak usah grogi, Mami. Aku baik banget ke orangnya. Makanya kamu kenalan lu sama Mami. Mam, ini hari ini, Mam.
Arini ini pacar aku. Pacar? Halo tante, Arini. Hai, aku Dara. Mau pesan Arini ya? Iya. Mam, mami, kita pulang ya? Tunggu. Lu jangan ikutan pulang, Sel, sini aja. Kenapa? Ini itu saatnya lo deketin maminya Rangga. Ya baik-baikin biar dia tuh setuju sama lo. Tapi kalau misalnya nih ya, maminya beneran setuju sama gue gimana? Ya itu soal entar lah, Sel. Yang penting sekarang lo buat maminya Rangga tuh gak ngelirik lagi ke gue. Kalau kayak gini gue jadi bersalah deh sama maminya Rangga. Udah, Sel, lu di sini aja ya. Ntar kalau ada apa-apa lu telepon gue, ntar gue jemput. Oke? Okay? Enggak, Bian, lo tungguin gue di sini lah. Enggak bisa, gue balik sama Bian lah. Dadah, good luck. Kenapa gue masih aja sedih sih tiap kali ngeliat Bian jalan sama Dara? Rin, gue mau panggil dokter buat nyokap. Kayaknya dia lagi gak enak badan, kasihan banget. Lo nggak apa-apa ya? Tunggu di sini dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa kok. Oke kan? Tunggu dalam aja, oke? Maaf, Bu. Maaf. Saya minta maaf. Kamu teh siapa? Saya Chef Arini, Bu. Arini? Pacarnya Rangga? Terus, kenapa kamu cium-cium tangan saya, tuh? Kamu teh mau nyogok saya? Nyogok? Maksud ibu? Udah tuh, kamu teh gak usah pura-pura. Bukan, Bu. Saya minta maaf ya. Tadi saya kebawa suasana. Waktu saya pegang tangan ibu. Saya jadi ingat ibu saya. Memangnya ibu kamu kenapa? Ibu kamu minggat? Ibu saya udah dipanggil sama Tuhan. Kadir. Sama ibu kamu. Ini biar jadi obat kangen kamu sama ibu.
kamu teh jangan sedih ya. Makasih ya, Bu. Halo. Bian lu di mana? Jemput dong sekarang. Gue bete banget nih di sini. Bib, lu matiin sih. Bian, di sini nih. Hey. Itu gimana nyokap? Oh, nyokap udah mendingan kok. Dia cuma shock aja karena tadi dengar kalau lo sama gue pacaran. Kaget dia gak siap. Aduh, gue minta maaf banget ya. Gara-gara gue, partai lo jadi kacau deh. Enggak, kok gara-gara lo sih? Lo gak salah apa-apa kok. Malahan tadi nyokap nyanyiin lo. Nanyain? Nanyain apa? Ya, nanyain lo, terus gue disuruh anterin lo pulang. Sini aja. Di sini? Iya, di sini. Kita kenapa berhenti di sini? Emang rumah lo di mana? Rumah gue tuh. Oh, di situ. Kenapa nyedip-nyedip jalan kayak gini? Kenapa enggak masuk aja sih sekalian? Bukan yang itu, tapi gang sebelahnya. Masuk ke situ. Terus aja ada beberapa gang masuk-masuk kampung gitulah rumah gue. Gue kira rumah yang pinggir jalan itu. Ah yaudah kalau gitu, gue pulang dulu ya. Makasih buat anterannya. Ntar pulangnya hati-hati ya. Lo ngapain turun? Nganterin lo balik kan? Makasih ya. Ya.
Serangga ya? Siapa ya? Gue Goci. Hey. Aduh, nyenggol-nyenggol pantat gue dia. Sabar, santai Bu, santai. Gini, lu kayaknya salah orang. Gue salah orang maksudnya, bukan lu yang gue cari. Maaf ya. Serangga mau kemana? Woy, maaf! Kok megang-megang gue sih? Serangga mau kemana? Jangan megang. Gue sambit deh, Minggir gak? Mas Rangga mau kemana? Pagi-pagi rumahan kita kejaran aja. Surat kan. Kamu teh sebenarnya dari mana? Kenapa sih mukanya kusut begitu? Siapa yang kusut mukanya? Orang Rangga gak kenapa-napa kok, Mam. Lagi yuk. Mami teh udah kenyang. Ya gak boleh gitu dong, Mam. Kenyang nanti kalau sakit lagi gimana? Sekali lagi ya, biar sehat. Yuk. Mami teh udah sehat. Nanti malah Mami jadi overweight. Mami teh bandel dibilanginnya. Rangga. Kamu teh lagi gak berantem kan sama hari ini? Enggak kok. Rangga sama hari ini gak kenapa-napa. Malahan tadi Mam, si Ari nanyain Mami terus loh. Ini teh serius? Serius, tadinya nanyain Mami terus. Tapi Mami teh kasihan sama Arini. Kasihan sama Arini kenapa? Ya, kasihan aja. Dia teh sekarang udah ditinggal sama ibunya. Ibunya udah gak ada, meninggal. Hah? Masa kamu gak tahu ibunya hari ini sudah meninggal? Bukan, Mam. Gini, Rangga tuh cuma bingung. Kok si hari ini bisa ngobrol sama Mami? Berarti dia cerita banyak sama Mami. Iya, dia teh gak cerita banyak. Tapi dia teh cuma bilang kalau ibunya itu udah meninggal. Makanya teh Mami sedih sama dia. Mami kasihan. Ya, memang kasihan sih, Mam. Rangga, Mami teh penasaran kenapa ibunya meninggal. Sakit? Aduh, gawat nih. Kalau Mami sampai nanya-nanya soal hari ini dan gue belum siap kasih jawabannya. Mana gue belum tahu banyak lagi. Ih, si Rangga teh, Mami nanya. Gimana? Tunggu, Mam. Ini, Pak. Rangga tuh tadi bikinin Mami sup, ya kan? Takutnya nanti malah keburu dingin, malah gak enak. Aku ambil sebentar ya, Mam. Nih, ini baju buat lo, terus gue udah bawa tukang makeup. Oke, lo harus ketemu Rangga hari ini. Gak bisa, gue harus kerja. Ini honor acting lo dari malam. Ih, enggak, gue gak minta bayaran, swear. Gue ikhlas, gue bantuin lo sama Bian. Ini bukan bayaran. Itu buat waktu sama tenaga yang udah lo kasih ke gue. Yang harus lo kerja, jahit sepatu. Tapi malah ngebantuin gua. Ra, gini deh. Kenapa sih gua harus jadi Arini? Kenapa gua gak kayak gua aja? Sheila, yang apa adanya. Jadi kan lo gak harus capek-capek nih. Bayar make up, beli baju. Kayak gitu-gitu segala tuh gak perlu. Sheila, Rangga itu kan lulusan luar negeri ya. Jadi seleranya high class. Kita harus ikutin tipe cewek yang dia mau. Ya dia juga mau kelihatan perfect di depan maminya. Gimana? Ya? Yaudah. Ya. Kita mulai. Mulai. Lo harus kelihatan cantik, perfect. Ya. Tidur. Hey, akhirnya nyampe juga. Duduk ke. Sorry gue ganggu waktu lo terus ya, bong-bong waktu lo terus dari kemarin. Oh, gak apa-apa. Udah makan belum? Pasti belum makan kan? Dan pasti lapar dan haus. So, lo lihat dulu buku menunya, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Gue udah pesan tadi. Aduh.
Aduh, ini minuman banyak banget. Aduh, apa-apaan sih ini minumannya? So, lo mau pesen iced tea. Iced tea? Gak apa-apa sih, cuman kok aneh ya. Padahal luar habis hujan loh. Emang lo gak kedinginan? Oh enggak, justru gue gerah. Oke. Terus makannya apa? Biar sekalian cepet pesannya. Aduh, sebenarnya lapar banget sih. Cuman gak ngerti nih makanannya apa-apaan sih nih. Jadi mau pesen makan apa? Ntar aja deh, belum lapar. Serius? Yakin? Oke, berarti makanannya nyusul aja. Gue pesan sekarang deh, mbak-mbaknya mana ya? Mbak, pesan. Gue permisi ke toilet dulu ya. Oke, sip. Gimana dong? Mbak, tatunya rusak ya? Enggak kok. Loh, tadi di depan saya lihat kok mbak jatuh. Terus, lo mengetahui gue? Enggak. Malahan saya kesini pengen ngebantu. Bantu gimana? Ya, saya bisa benerin sepatu. Serius? Alhamdulillah, dapat rezeki. Wah, gue gak nyangka banget ngebawa lu bawa rezeki buat gue. Mbak, gimana mbak sepatunya? Tadi saya lihat sepatunya mbak patah gara-gara tadi jatuh. Aman mbak? Iya, untung ada tukang sol sepatu yang baik hati. Yang benar sepatu gue. Tukang sol sepatu di tempat kayak ginian. Aneh banget. Ngapain di sini? Ya lo lama banget di toilet ngapain? Gue pikir lo pingsan tau nggak? Gue khawatir kali. Enggak kok, aman. Yuk. Yuk. Ini akhirnya lo gue bosenin makanan sekalian. Kalau gue makan sendiri kan nggak enak. Temenin gue makan lah. Kasih. Sip. Rim, lo tuh sebenarnya udah punya pacar belum sih? Bukan pacar gue. Yelah, ya tahu. Tapi bukan yang bohongan kayak kita. Maksud gue, pacar benerannya lo. Pacari life lo gitu. Karena kalau emang lo ternyata udah punya pacar, terus gue gak izin sama cowok lo, kan ntar takutnya dia mikirin macem-macem. Gak enak gue. Belum. Bagus kalau gitu. By the way, katanya nyokap lo udah gak ada. Iya, bokap juga. Lo yakin piatu? Iya gitu. Oke, gue... Sorry, gue bener-bener gak tahu masalah ini.
Gue pikir cuma nyokap lo doang yang udah gak ada. Bapak. Terus lu kalau gitu sekarang tinggalnya sama siapa? Diri. Kerjaan lu? Tukang sol. So? So? Kenapa lu nanya-nanya gua, interogasi kayak gitu? Nanyain pacar, nanyain orang tua, tempat tinggal. Oke, okay, enggak gitu. Bukan gitu maksud gua. Jadi gini, nyokap gue itu kan suka nanya-nanya tentang lo. Nah, kalau misalnya ternyata jawaban gue tuh beda sama jawaban lo, berabe, bener kan? Jadinya biar jawaban kita sama, kita janjian. Bener kan? Oh. So, kerjaan lo apa? Kerjaan gue tuh sepatu sendal. Industri. Keren banget usaha lo. Berarti lo desain sepatu gitu juga ya? Keren. Enggak ada yang ngomong kayak gitu kan? Enggak gitu, cuma jual beli kok. Toko maksud lo? Oh, lu punya toko. Berarti next time kalau gua perlu sepatu partai besar, gua bisa minta sama lo kan? Enggak sebesar itu, kecil. Kecil banget kok. Apa-apa, tetap keren kok. Namanya juga usaha, mau kecil gede, sama aja, keren. Rangga, sebenarnya yang lo lihat di diri lo sekarang ini bukan gue yang... Iya, Mam. Oke. Okay. Rangga pulang kalau gitu. Ya. Yeah. Bye. Ini nyokap gue ini biasa. Kalau udah nyuruh gue balik, harus kudu balik. Biasalah orang tua minta diturutin terus, ya kan? Oh, sama ini. Gue lupa banget. Untung mumpung inget. Nomor handphone lo berapa sih? Daripada gue hubungi darah terus kalau mau ketemu sama lo, jadi lama kan? Kalau misalnya kita langsung kan enak. Ini teh sendal ringan pisan, enak buat di jalan-jalan ke mall. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Bener kan jebol? Kumaha atunya? Bisa jebol gini? Sendal kesayangan, enak pisan dipakainya. Jebol begini. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Kenapa, Rangga, hari ini? Kenapa? Kayaknya udah kemalaman ya saya datang ke sini. Saya minta maaf ya, Ibu, permisi saya pulang dulu. Aduh, kamu teh sini dulu atuh. Sini. Sini atuh. Ibu, kamu teh kenapa buru-buru pulang? Hah? Mami teh sendirian di rumah ini, selalu kesepian butuh teman. Apalagi Rangga teh minggu depan udah mulai sibuk. Pasti dia sering ninggalin Mami. Kamu di sini aja ya temenin Mami. Gimana sama gue? Aduh, ini kumaha jadi jebol begini. Kayaknya ada hubungannya sama gue. Kamu teh ngomong naon? Ah, enggak Ibu. Itu sendalnya kenapa, Ibu? Sepatu sendalnya kenapa? Tahu, ini teh tiba-tiba gini jebol. Kalau gitu biar saya. Kamu teh cari Rangga, Mami panggilin. Jangan, Ibu. Enggak usah. Enggak, maksudnya saya bisa benerin sepatu Ibu sekarang. Kamu bisa benerin seperti baru lagi? Bisa. Kamu sah? Ya udah, kita
gue bisa tunjukin soal gocin yang Agan cari. Halah, palingan orang mau PHP-in gue doang. Coba gue balas. Emangnya lo tahu siapa tukang solnya? Gue tes lo, coba lo bisa jawab apa enggak? Tahu dong, namanya Sheila, cewek cantik dan sederhana. Dulu mangkal di emperan ruko. This is it, yes. Oke, kita ketemuan di tempat Sol Gocin yang dulu ya, deal. Yumi, kita ketemuan. Kapan? Sekarang. Iya, tapi kan kita lagi ngedate. Kita kan ngedate bisa lain kali. Kasian tau si Sheila mau ketemu sampai punya sepatu. Oh, jadi kamu lebih mentingin Sheila? Ya, yaudah kalau gitu aku pulang. Jangan begitu dong. Please, kali ini aja. Kamu ayo wae, kemana-mana bawa alat sok. Pinter lagi ngesolnya. Ah, ini sih belum pinter, Bu. Cuman hobi aja dari kecil. Hobi? Unik pisan hobi, nak. Girls zaman now, itu biasanya dandan wae. Ibu kekinian banget ya. Sampai tahu loh, girls zaman now luar biasa. Because I am ibu gaul. Iya, iya, iya. Kalau gaul pasti gak gelian. Iya dong, tuh, udah aduh kebodohan. Gelian, ih. Udah selesai? Sedikit lagi, Bu. Selesai. Jadi deh. Sepatu baru. Baru lagi bisa jalan-jalan travel. Aduh, aku jalan gini-gini terus. Ih, mami teh enggak kuat. Masa sih, Bu? Masa sih? Wih, udah main ketik-ketikan aja. Udah akrab nih kayaknya. Naga, kamu teh lihat. Sepatu mami teh jadi baru. Anyar pisan. Wah, kok bisa, Mam? Iya, disulap atau sama Arini. Oh, berarti Arni tukang sulap juga. Mam, aku mau nganterin si Arni dulu ya pulang. Ya jangan atuh. Mami teh siapa temennya di rumah? Arni biar di sini aja ya. Nggak tahu, terserah orang ya. Rangga sih oke-oke aja. Gimana? Ibu, aku pulang dulu ya. Nanti kalau misalnya ibu butuh aku lagi, aku siap deh langsung sering-sering main ke sini nemenin ibu khusus harian, ya? Promise. Ya janji. Tapi biar kekinian, panggil aja mami biar kayak girls zaman now. Gitu. Siap Bu Mami. Mami, no pakai ibu-ibu. Ibu Mami. Ibu. Lama-lama juga biasa. Sini kok. Mami. Yuk. Ayo. Iya, iya. Udah nih, Mam. Udah. Bye. Kalau rusak bilang lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia? Jarum, jarum.
Bener-bener kagak nyangka gue hari ini lo tuh bisa jadi magnet rezeki buat gue. Bian nih. Iya. Oh, gue Rangga. Oh, iya. Ya, tadi gue yang ngechat lo. Iya, gue mau nanya-nanya masalah tukang sol yang biasa mangkal di sini. Lo beneran kenal? Iya, gue kenal. Tangga gue dia, namanya Sheila. Oh, terus kira-kira gue bisa gak ketemu sama dia? Bisa sih, gue atur. Tapi gak bisa sekarang. Dia lagi gak ada di rumah soalnya. Oh gitu. Terus kapan nih kira-kira gue bisa ketemu sama dia? Mungkin gak sih? Kalau bisa sih, usahain cepetnya. Bisa sih. Anyway, lo mau ketemu dia bukan mau nuntut apa-apa kan? Oh enggak. Jadi gini, waktu itu gue sempet pakai jasa solnya dia, terus sekarang gue mau pakai lagi karena kerjanya ini bagus hasilnya. Gitu. Oke. Okay. Thank you ya. Apa santai aja lagi. Sekarang gua anterin lo balik ya. Makasih banyak ya. Baru gue mau ke rumah lo, gue ada kabar baik nih buat lo. Bis, sama dong. Gue juga ada kabar baik. Ya udah lo duluan deh. Gue suka sama cowok yang mau dijodohin sama Dara. Oh. Kalau cuma oh doang? Hah? Wih. Kau bengong lagi. Gak asik lu. Yaudah. Coba tadi mau cerita apaan? Enggak deh, enggak jadi deh. Oh, oke. Okay. Berarti besok kita langsung ketemu di rumah Sheila. Oke, okay, sip. Yuk. Sheila. Sheila Tesaha. Sheila, ini, Mam. Gini, rencananya tuh Rangga sama temennya Rangga mau reunian. Nah, reuniannya itu di rumah si Sheila. Gitu, makanya besok mau ke rumah dia rencananya. Rangga. Mami teh sekarang mau ngomong super serius sama kamu. Ya, sok atuh. Emangnya Mami kapan sih ngomong gak pernah serius sama Rangga?
Kamu denger ya, baik-baik. Mami teh sudah ketemu sama Jeng Sentia. Dan kita sudah sepakat bahwa perjodohan ditiadakan mulai sekarang. Serius, Mam? Jadi kamu teh sekarang bebas. Yes! Gitu dong baru maminya aku. Sini dulu, jangan seneng dulu atuh. Tapi ada syaratnya. Apa? Mulai sekarang, kamu teh harus serius pisan dengan Arini. Arini? Iya, Arini. Mami teh maunya kamu sama Arini. Ya udah, gini, kalau gitu kamu teh besok siapin mami mau ketemu keluarganya Arini. Hah? Kunaon, ha? Ya, Mam. Mami lupa. Si Arini itu kan udah enggak ada dua orang tuanya, dia udah enggak ada. Udah pada meninggal, Mam. Ele, si Kasep teh kalau itu teh mami udah tahu. Terus? Tapi teh Arini punya bibi, punya paman, punya keluarga, punya tetangga, kumaha? Mami mau ketemu mereka semua. Nah, sekarang teh kamu cepet-cepet telepon Arini bilang mami mau ke sana. Iya. Ayo atuh buruan. Salah. Tunggu. Dara, tumben kesini ngapain? Kok malam-malam kesini? Gue mau ngomongin sesuatu. Ini tuh gawat banget. Soal Bian. Soal Rangga. Rangga? Lah kok lo ngomongnya? Dia kan udah punya nomor gue, kenapa ngaku gue ke langsung? Ya katanya dia lagi ada kerjaan yang harus diurus gitu, penting. Udah kelamaan intronya. Jadi, maminya Rangga besok mau ke rumah lo. Hah? Ke rumah gue yang berantakan banget itu, yang banyak sepatu-sepatunya itu. Iya, itu masalahnya. Terus? Ini juga gue lagi mikirin ide. Tuh kan, kalau awalan udah bohong pasti ke belakang-belakangnya bakalan bohong terus nih. Terus? Van. Yan, kayaknya gue besok gak bisa ke rumahnya Sheila deh. Karena gue ada urusan. Oh gitu. Padahal kebetulan banget Sheila-nya lagi ada di rumah. Mungkin next time kali ya. Ya udah, oke. Oke, sip. Semoga si Dara udah kelar nih urusannya sama hari ini. Karena besok dia harus udah siap datengin sama nyokap. I hope everything is going well. Ya udah, saya cocokin dengan datang kamu juga ya. Coba. Saya nggak mau pakai baju itu. Ya udah, kalau gitu baju kamu aja yang cocok. Ntar aku sesuaikan dengan make up ya. Nggak mau make up juga.
Aduh, gimana dong, Mbak Ati? Tenang aja, nggak akan saya bilangin kok. Ya udah kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Ya. Cel, beneran. Udahlah, lo sama pacar lo tenang aja. Lebay tau gak sih dia khawatir ya. Halo? Gue udah siap ya. Tapi hari ini belum sampai, bentar lagi sampai kok. Dia lagi dijemput sama cowok gue. Oke. Okay. Gue Sherlock ya. Apalin biar gak nyasar. Iyalah, santai aja kali. Gue udah tau rumahnya dia kok di mana. Jangan ke rumah yang itu. Ke rumah yang satu lagi aja. Om sama tantenya juga udah pada di sini. Terserah lo aja. Ya, see you. Oke, okay, see you. Yaps. Rangga, Dara udah kasih tahu kan alamatnya di mana? Udah kok, ntar gue langsung kesana aja ya. Oke, okay, sekarang rencananya berubah ya. Lo tetap ke rumah gue, cuman alamatnya berubah. Tuh, ini gimana sih? Yang bener jadi yang mana nih? Gue ikutin Dara apa ikutin lo? Ya udah, ke rumah. Tegas pisan di pinggir jalan raya. Gede. Kami ku sayang, rumahnya bukan yang ini. Ya, tapi rumahnya di belakang rumah ini nih. Persis. Terus kenapa kamu berhenti mobilnya di sini, Atuh? Karena mobil ini enggak bisa masuk gang. Rumahnya lewat gang, Mam. Terus kumaha? Kita ke sana. Ya jalan kaki lah, Mam. Jadi kita teh jalan kaki gitu? Apa? Sekarang gak jadi kesini? Ya, terus gimana dong? Emang kamu gak bilangin ke dia? Aduh, kacau. Aduh, kalau kayak gini yaudah, aku telepon Rangga dulu ya. Udah ya, dah. Ih, kenapa gak diangkat-angkat tuh sama Rangga? Aduh, bisa kacau rencana gue. Ini benernya sih tempatnya? Bener, Mam. Udah percaya sama Rangga deh. Aduh, ini kumah. Ini, Akang gimana sih? Udah tahu nih, gang. Mam, aduh, sini, Mam. Langsung sini. Ih, si Akang, teh. Ih, kenaon. Ini kenapa sih? Aduh, Rangga, aduh, Mami pegel banget ini. Masih jauh. Mam, Rangga lupa yang pun Rangga ketinggalan di mobil lagi. Si Rangga teh super tega sama Mami. Handphone tinggal di mobil aja. Mami mau ditinggal di tempat horor begini. Di sini tuh horor, Atuh. Mami tuh suka lebay deh. Ini tuh siang bolong, Mam. Mana ada setan, ya, apalagi rampok segala macam. Gak ada orangnya. Rangga cuma ambil yang sebentar banget. Mobil kita parkir deket banget loh, Mam. Ya udah cepetan. Rangga lari ya. Mami tunggu sini. Jangan kemana-mana, Mam. Ini kok gang lagi sih? Rangga teh keterlaluan. Ngambil HP-nya lama pisan. Permisi, Bu. Saya mau angkat jemuran. Maaf, Mama.
Mami? Rindri? Kamu teh stay di sini? Hah? Iya, Mi. Waduh, 10 kali miss call, saudara. Gua telepon balik deh. Halo, enggak? Aduh, lo dari tadi kemana sih? Teleponnya nggak diangkat-angkat. Lo di mana? Oh, ini gue udah deket rumahnya Ari nih, kenapa emang? Terus nyokap? Ya, nyokap sama gue. Kenapa sih? Aduh, enggak, please. Lo ikut lokasi yang gue kirim, ya. Ke rumah Ari nih yang itu. Oke? Ya, I see you. Oke, dah. Gimana sih, gue jadi bingung. Si Dara kenapa ya? Kok kayaknya panik banget. Coba. Ah, kebetulan banget si Arini nge-share location. Bener kok deket sini rumahnya. Coba. Silakan duduk, Mi. Ah, iya, makasih. Sebentar ya. Iya. Sih repot-repot. Maaf ya, Mi, cuman seadanya. Kamu teh tinggal sendiri di sini? Iya, Mi. Mami shock ya, ngeliat rumahnya jelek. Sini, sayang. Kamu duduk sini. Mami teh gak shock. Justru Mami terharu dengan keadaan kamu kayak gini. Dan Mami jadi bangga sama kamu. Jangan sedih kayak gitu. Ih, itu nangis. Jangan. Bukan waktunya. Ah, atau aku tahu nih cara lain biar Mami gak sedih. Tunggu di sini ya, Mi, ya. Mana si Mami ya? Kok nggak ada sih? Masa rumahnya sama sih? Rangga?
Ya Tuhan, jadi selama ini gadis yang gue cari ternyata Arini. Berarti nama Arini sebenarnya itu Sheila. Kau bengong? Enggak. Kau bengong. Yaudah, ya masuk. Ayo. Waduh, Mam. Lahap banget, Mam, kayaknya. Bangga, ayo makan sama Mami. Ayo. Loh, Mam. Kok Mami makan pete sih? Kan Mami ada asam urat, ntar kalau kambuh gimana coba? Aduh, Rangga, gimana sih kamu? Justru si pete ini, itu ngobatin asam urat. Aduh, Mami maaf ya nih, jadinya nunggu deh gara-gara kerja terus. Gak apa-apa Atu, malah kita yang ganggu kamu. Kamu teh memang jago banget ngesel. Ternyata kamu emang tukang sol sepatu. Iya, Mi. Terus kamu belajar dari mana, Atuh? Iya, dulu tuh bapak aku tukang sol sepatu. Dan aku dari kecil udah kagum banget kalau ngeliat bapak tuh ngesol, terampil banget tangannya. Makanya dari kecil aku belajar. Oh, ya udah, nanti di gudangnya Mami ada sepatu-sepatu kesayangannya Mami itu udah pada kelaperan alias mangap-mangap gitu. Kamu benerin ya? Siap, Mami. Iya, si Mami aja mum. By the way, mau jujur nih sama Mami, sama Rangga. Nama aku tuh bukan Arini, tapi Sheila. Arini tuh cuma buatannya darah aja kok. Oh, tapi darah teh apa hubungannya? Panjang nih, ceritanya panjang banget. Yang perlu Mami tahu sama Rangga tahu, aku Sheila. Sheila. Gua mau lo kembaliin uang gue yang gue kasih ke lo kemarin. Gendara, tahan emosi kamu. Aku tau dia tuh teman baik kamu dari kecil. Tapi dia tuh udah buat kesalahan. Baik, sini. Yan, bawa cewek lo pergi dari sini karena ini bukan tempatnya orang ngebuang emosi. Gua tau lo tuh cemburu kan sama gua. Sebenarnya dari dulu lo tuh suka sama Bian. Tapi sayang, dia lebih milih gua daripada lo. Emang lo tuh suka liat gue dijodohin sama Rangga? Biar lo bisa ngerebut Bian dari gue. Ya kan, Sel? Udah, cukup. Ayo kita pulang. Udah. Sel. Sorry, gue sibuk.
Kamu teh sendiri? Iya tante, aku sendiri. Ah, sini. Duduk sama tante. Iya. Senangnya kamu datang. Apa kabar sih kamu? Baik, tante, aku kesini mau ngomongin soal Arini. Aku mau minta maaf. Maksud kamu teh Sela? Iya, Sela. Tante juga sadar kalau sebagai orang tua, sebagai mami, tante itu terlalu otoriter sama anak. Gue tuh kali mau ngomong sama si Sela. Sampai aja, Pri. Hey. Gue mau tolong benerin sepatu gue. Boleh, tapi sabar ya. Tuh, lihat tuh, ngantri. Gak bisa, karena gue udah ngantri cukup lama. Maksudnya? Maksudnya selama 3 tahun ini, gue udah nunggu banget supaya gue bisa ketemu sama gocin yang cantik ini. Woi, salah cewek baik kali. 3 tahun? Mau gak jadi sepatu gue? Hah? Sepatu? Maksud gue, lo mau gak jadi pacar gue? Iya jelas gue mau jadi pacar lo. Kenapa sih kalian tuh harus berbohong sama Mami? Mam, itu kan dulu, Mam. Kalau sekarang kita beneran kok percaya, Mam. Mami teh tetap gak percaya. Jangan-jangan cinta kalian juga palsu. Enggak, Mami. Rangga cinta banget sama Sela, Mam. Sela juga cinta sama Rangga, Mi. Iya Rangga minta maaf sama Mami. Tapi Rangga tuh kayak gitu semata-mata cuman karena Rangga tuh pengen nemuin cinta pertamanya Rangga, Mam. Sialah.
Mami, kita berdua benar-benar nyesal, Mi. Bener deh, Mi. Tolong dong, Mami maafin kita. Please, Mam. Ya, kita makanya kesini mau jujur sama Mami. Karena kita juga gak mau mulai kehubungan itu dengan kebohongan. Rangga, kamu teh selama ini menganggap Mami ini orang jahat. Mami teh memang pernah bilang kalau kamu harus mencari gadis yang lebih baik daripada Dara. Tapi bukan yang lebih baik secara ekonomi atau hartanya. Tapi kalau kamu bilang kamu ketemu cewek seperti ini,